menapa pepanggen malih wonten ing acara mlaku-mlaku. Oke. Yang kemarin sempat kita ini istirahat 300 tahun, sekarang sudah gemuruh lagi ya. Jangan kemana-mana, jangan khawatir, jangan ragu-ragu untuk menikmati acara yang super apa? Pokoknya super surprise, mengejutkan dan surprise. Oke. Jadi kamerawani saiki ono 10, nanti sing disuting bingung kabeh. Saiki temane bagaimana menciptakan Bondowoso yang penuh dengan usaha yang mesejahterakan rakyat atau mengembangkan jiwa entrepreneur ya, gitu. Jadi jiwa usaha. Oke. Bagaimanakah dan apakah di manakah terus siapakah yang harus kita melagu-melagui? Mari kita si aktor nyabrang iki. Wah, nek truk oke banget tok. Wah, se kabeh iki mantep kabeh ngenteni aku nyabrang. Sakjane aku ya wedi. Nggih, lah saiki ono atau ada suatu objek ya, ikonnya Bondowoso, salah satu ikon yaitu ada warung makan yang terkenal dengan sukses ya, Mbok Banjir ya. Jadi Bu Banjir ya, Bu Banjir kuwi kondangi nganti teko Londo, Inggris, Swedia, Jepang, mati ketepang dan lain-lain ngono lho. Pengen ro ta? Penasaran toh, ngaku dhewe penasaran. Ayo mak jemunuk ke arah sana ya. Melaku-melaku ayo ngono. Jadi saiki kuwi ono panganan hamburger pizza Jawa, hamburger tradisional, terus apa kaya hotdog apa-apa terus kebab kene-kene sembarang ono. Ha iya ta. Ning kebabe ora kaya sing biasa iki luwih eksklusif. Ya ta. Terus nah iki hamburger mau iki lho. Iki jenenge hamburger ya ta. Terus iki pizza. Oh, iki ning Londo ra ono, iki ning Inggris iki ya ra ono. Onone ya ning kene iki ning ikon Bondowoso. Salah satunya ini ada di Bu Banjir. Ya iya, ya ta. Nah, terus pemirsa jangan kemana-mana ya, karena yang namanya makanan ini nanti akan kita santap dengan berjamaah dan dengan sukses. Iya, iya tak? Luwe tak? Pengen tak? Nyati-nyati. Nanti kameranya mau lagi. Ini kameraman, kamerawan ini luwe apa? Pengen luwe neng pengen gratisan. Iya, bra? Ngomong ya, aku yang ngono. Coba ngomong. Pengen yundang Rene neng pecinan ini lho. Pasar pecinan, ngerti apa, bra? Alah, iya. Kaya sing tak omongkan di depan tadi, terjadinya banjir ini bagaimana? Terjadinya banjir, terjadinya yang terkenal di masyarakat Bondowoso salah satunya adalah warung terkenal Bu Banjir ini bagaimana terjadinya, terus itu benar apa enggak eksistensinya? Mari kita makjemuk berdialog interaktif ya lah. Benora dan katanya enggak lah, kayak itu dibuktikan makjemuk. Oh iya, Bu selamat sore Bu, salaman dhisik engko ben. Nah ngono ben akar apa ngono lho. Bu ini kok saya mendengar dan penasaran, apakah yang dinamakan warung makan Bu Banjir itu ada di sekitar sini ya Bu? Ya. Ya. Itu terjadinya banjir itu karena hujan deras apa bagaimana Bu gitu ya? Yang beli banyak. Wow. Saya kira ini ada suatu banjir bencana alam, saat itu ada makanan terus dimakan terjadinya banjir. Oh, bukan itu ya?
yang pembelinya banyak. Oh, pembelinya banyak. Lah terus kok iso terkenal sampai mancanegara? Ini dari Inggris, London, Jepang, Cina, Korea, kabeh iki do mrene semua ini. Ini gimana ini? Mungkin nan Mas, mungkin murah itu loh. Oh, murah. Murah meriah. Oh, berarti harganya murah. Contohnya harganya itu berapa kok murah? Apa 1000 dapat 5 piring gitu boleh? Nah, maksudnya satu bungkus itu 5.000 dapat kerupuk. Oh, dapat kerupuk kok. Ya. Oh. Ini kok ada macam-macam panganan sak Indonesia Raya Merdeka. Ini cara makannya gimana iki? Piye iki panganan sak Dayak pakai sak Indonesia Raya Merdeka ono wah. Ora iso ngitung aku malah tenan iki jenenge ning Jepang ora ono tenan. Wong Jepang nek kon rene paling ngiler kabeh tenan wi ra percaya sampean lah. Terus ini bagaimana cara artinya mengelola ini supaya bisa melayani dengan baik padahal yang datang tar lagi itu tumplek-blek begini gimana? Yang ya maksudnya kalau yang beli itu Mas sama yang anu kan enggak satu orang. Oh iya iya iya. Jadi bukan cuma saya yang ada saudara. Oh, oke. Okay. Kalau pembelinya banyak yang anu ini anu Mas. Oh gitu ya. Enggak satu orang. Iya iya. Jadi inilah pemirsa yang namanya Bondowoso, perekonomiannya sekarang tumbuh step by step ya, sedikit demi sedikit tumbuh terus-terus lah. Makanya semua harus ikut berjuang, salah satunya GMTV seperti ini, acara melaku-melaku ini harus kita expose ya, supaya menumbuhkan jiwa entrepreneur ya lah. Ya wis, oke, okay. Entrepreneur iki opo aku dhewe ora ero lho. Nek ana bu banjir iki lho, roh ora. Ya wis lah, saiki aku wayahe mangan nek basa Londone menguntalkan diri. Atau basa apa kae? Basa Irak e kuwi badhok dengan sukses. Nek basa Jawa nih dahar, ngono kae lho. Iya ta? Yang gumun penasaran sak Bondowoso ki ya penasaran mungkin DKI Jakarta ngene Pak Jokowi kono ya penasaran apa jenenge endok serbet. Nah, anak-anak sing ngarani endok anduk ngono. Dadi endok iki ya kasar-kasar empuk enak terus mak nyos ngono kali iso mak nyeng ngene ning nggone lambe iki iso marake joget ngono. Dadi nek lidah iki ilate iki iso mak jemunuk ngono lho. Pokoke iki iso mak wis to penasaran to ayo. Aku arep omong-omongan dhisik. Kuwi serbet tenanan apa piye apa ndok iki ditemplai serbet aku yo ora aru aku. Ayo. Selamat sore Bapak. Sore. Iya oke. Okay. Ini dengan Bapak siapa ya? Di Muhammad Arifin. Oh iya, di Muhammad Arifin. Ya jadi ini terkenal sekali Pak warung Bapak ini dengan sebutan warungnya banjir ini. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, yang paling saya penasaran ini kok ada ndok serbet ini loh sebutannya masyarakat. Ada lagi yang mengatakan ndoke koyo anduk. Kasar, empuk tapi di makan itu enak dengan sukses itu bagaimana sih Pak ini Pak? Cara gorengnya tuh anu Mas apa minyaknya banyak. Banyak panas. Terus pakai anu ya? Pakai benang itu, jahitan itu untuk jadi serbet. Enggak. Oh enggak ya. Tak kira nek ngangge benang. Terus ya cuma hanya gitu aja. Iya. Yo terus bakarnya pakai apa ini? Pakai api atau pakai kompor? Oh, pakai kompor. Oke. Nah, tolong kamera ke sini. Tak dudoi sambel kae sak Indonesia Merdeka. Iki ono sambel kae sak Bondowoso tumplek-plek dadi siji ning layak lho. Layake kaya piring terbang lho. Nah, iki. Ini salah satu dari aset Bondowoso yang harus kita dukung ya, selain obyek-obyek usaha yang lain ya. Nah, makanya GMTV ini harus proaktif.
Terus nyapa aku iki? Aku iki jane ora konsentrasi lho. Soale iki ning kene enek ndok serbet enak, aku ora iso mikir nek ngene iki. Aku wis kemlamut. Saiki ayo mangan dhisik, mangan dengan sukses. Ternyata benar-benar ada apa yang dinamakan dok serbet atau ada yang mengatakan dok anduk jadi koyok ini gila. Nah gila iki lho koyok serbet lagi tapi nek serbet kae nek dipangan yo marake mutah dengan sukses gumoh. Nek iki serbet iki dipangan lemarake sejahtera makmur sentosa ini dinamanya mulut ini sungguh ora percaya rene ora percaya tenang wi. Mone aku ngapusi aku nyemplung neraka koncone setan karo ular karo ula tenan kuwi ra percaya. Ada Pak ya, aja pengin lho nek pengin ku nangis. Rene ya tenan. Iki nyoba serbete tak cuwir ya. Dicuwir seperti ini terus nanti tak coba enggak usah pakai nasi dulu enak apa ora. Mulut saya kayak meledos tenan yuk. Wah. Kayak bom ning gone nanti kaya Suriah ini negara Arab enak ini kaya kaya randu utang ya lho padahal utangku oke. kamera mana ini ngiler kabeh pengen lho ini udah popo maring ini ngonek mesti tutup wis tuwuk no nek mau mangan gitu lho. Nah para pemirsa ini adalah salah satu produk Bondowoso yang mana kalau ini juga ada yang namanya lalapan. Nah, lalapan ini ya seperti ini ya. Nah, ini di negara seperti misalnya India terus Bangladesh sana yo enggak ono. Apa meneh ning gone Obama ngene Amerika lah ora enek bingung stres golek lalapan koyo ngene. Apa meneh koyo ngene banjir ya. Nah, ini seperti ini caranya. Dijumuk ya terus didudulkan di sini ya ta. Terus engko terus dicuwilkan ini serbet ini, serbet endok ini terus diginikan. Rasane iki mulut saya kayak meledos itu lho, meledos mak duar ngono kae. Wah. Meledak dengan sukses pokoknya. Meledos dengan sukses. Wes. Oke ucapan selamat. Ampuh tenan iki. Nek wis lah tadi itu kita sudah makan di Bu Banjir yang mak jemunuk tenan pokoke iso meledakkan lidah. Lah sekarang saiki saya dan masyarakat Bondowoso pasti penasaran. Di sini satu-satunya yang namanya tempat di mana kita bisa menikmati panganan Arab. Ayo dah. Nah, jadi panganan Arab kuwi padha karo makanan khas Timur Tengah, ya. Jadi panganane suwargi sapa kae? Muammar Gaddafi, panganane almarhum Saddam Hussein kae terus sembarang kalir kae. Aku dhewe iki saiki penasaran ra karu-karuan pengin. Lah soal iki ning kono enek wedhus domba. Tapi sing ora enek sego pecel tenan sego pecel ra enek sing jelas. Terus sing jenenge wedhus-wedhusan kuwi dimasak. Lah sing dadi pitakonan pertanyaan kuwi ya iku kok ora duwe penyakit darah tinggi kuwi onderdele apa beda? Penasaran to? Ana kebab
ono abab, ya abab jadi kebab ono kalembu aku ora ro makane ayu ndang didelok ndang dirasakne. Penasaran toh? Tapi ojo neng dineng divisi, jangan kemana-mana dulu. Kita ketemu lagi setelah yang ini, Mak Jemunu. Nah, saiki benora penasaran, ayo takon bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, nek banyak bertanya memalukan. Guyon guyon ojo kita terus ojo nesu. Mas-mas, alamat sih. Saya itu dengar-dengar ada makanan Arab Timur Tengah. Itu apakah ada di Bondowoso ini? Ada, Mas. Wah, ini di mana alamatnya? Di atas, silakan Anda. Sini ini? Ya, di atas. Wah, aku mau tak kira nek ning gone cedeke DKI Jakarta. Ya. Di Bondowoso ini ada ya? Ada. Ya, wes terima kasih, Gong. Tak bayari ya. Ya. Tak bayari. Tenang, oke. Okay. Tas. Ayo, Rana. Penakrab. Arep kesandung aku.